sejauh mana uji klinisnya ya, Pak? Uji klinis hari ini kita mulai di hadirnya Bapak Presiden, itu adalah penyuntikan pertama kepada relawan. Hari ini ada 20 relawan yang disuntik, di mana yang pertamanya langsung disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk produksi itu sudah siap berapa? Untuk kapasitas produksi sekarang yang kita sudah siapkan, yang sudah ready itu 100 juta dosis kapasitas produksi ya. Kemudian kita juga lagi nambah kapasitas lagi untuk mendapatkan tambahan sekitar 150 juta dosis per tahun. Artinya ini akan selesai Desember 2021, kita akan memiliki kapasitas produksi total 250 juta dosis per tahun. Harapannya apa? Harapan kami masyarakat ya bisa mendukung, mendoakan ya uji klinis ini berjalan dengan lancar sehingga masyarakat Indonesia bisa memiliki akses yang cepat terhadap vaksin. Karena kita tahu tentunya kita tidak mau selamanya hidup seperti ini, kita ingin segera juga melakukan atas nama dan jawabannya adalah vaksin. Sehingga memang uji klinis vaksin ini sangat strategis, sangat ditunggu-tunggu, dan kami mohon dukungannya supaya ini berjalan dengan lancar, dan insya Allah kalau semua berjalan lancar, tahun depan, awal tahun, Januari atau Februari kita sudah memiliki vaksinnya.